Okey, petang ni kita bagi ban pecah. Ban pecah eh. Di laluan dia. Tajuk biandang. Di laluan dia. Kita akan nampak satu landmark tokong Cina besar kat belah kiri tadi. Dah sampai dah laluan dia, laluan ban pecah. Permulaan ban pecah eh. Ban ini ban. Dikatakan dekat laut ni lah yang penduduk kat sini ada gerai eh. Tapi sekarang dah jadi laut akibat dari mendapan ataupun dah pecahnya ban. Jadi tanah ni sebenarnya ada dekat laut ni, tak boleh buat apa-apa. Anak abang ada lagi seorang kat belakang. Bermula dekat sini angin dah sejuk eh. Kata sini panas. I love ban pecah.
Kat sini ramai orang mancing eh. Ini tempat mandi eh, kawasan ban pecah. Tak besar mana lah, daripada situ dekat benteng tu. Tu, benteng simen tu. Tu sampai ramai. Ni anak abang tengah main air eh, air laut eh. Sofia. Adik. Aku hari satu malam duduk kat tepi pantai ni. Lain kali dah tahu. Tak adalah besar pun tempat mandi dia. Okeylah. Daripada tu. Ah tu.
sampai. Tak sampai? 800 meter je. Lepas itu? Saya lepas tu dah batu lah. Tak nak zoom je. Dia Mat India eh. Geng-geng dia bimbing mandi. Ni abang berjalan eh. Dekat posisi pantai yang tempat boleh mandi tu. Dengan ni ya. Beli baby crab dengan cendawan goreng nak makan. Kopi jalanan, kopi goyang.
Ini RM5. Ni ada hazelnut kat atas dia. Kita RM7. Okey, sedap. Sedap lagi air dia. Dalam, dalam dia. Air pun sedap tak? Sedap kan? Yang tu lagi sedap, yang ni nombor 2 sedap. Ui, habis dia punya ni. Bagi warna tu. Few moments later. Orang dah nak balik dah ni. Dah menghala ke balik. Kita orang dah nak gerak balik. Ni laluan balik lah. Tengok banyak kereta parking kat tepi. Tapi still kereta boleh lalu lagi lah.
dekat pukul 7 eh, 6.58. Orang masih ramai. Ambil gambar, video lah, apalah. Dekat viewpoint dan pecah ni. Gelap lah guys. Pukul 7 guys. Okey, jom lah kita gerak. Okey. Dah pukul 7 lebih kan. Kita orang dah nak gerak balik kan. Cuaca pun dah gelap. Dah pukul 7 lebih. Okey. Kita gerak dulu lah. Sekian kan video untuk hari ni kan. Jumpa lagi kan. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.